Aduh, ini lambe-lambe belum pada bangun apa ya? Asupan gosip belum terpenuhi ini. Ada udang di balik bakwan. Cakep. Bakwannya habis dimakan, Po. Laper nih, Po, belum makan. Masakin apa ke, Po? Kalau urusan perut sama kode aja lo cepet banget lo. Nih, Tong, udang ajaman, udangnya di balik bakwan. Yang lagi hit itu nih, udang saus Yakult. Oh, yang hits di Tok-Tok. Sausnya manis gitu kan, Po? Emangnya enak? Nah, kita buktiin aja sekarang. Standby cekrek-cekrek ya, kuy. Nah, kita bikin dulu nih pelapisnya. Cemplungin maizena, bawang putih bubuk, lada bubuk, garam sama kaldu bubuk. Lanjut, Takanu, cerain putih telur sama kuningnya pakai si kukuruyuk ini nih. Dikocok deh sampai berbusa. Yoi, kalau udah nih, kita move on dulu nih ke udangnya. Lah, Po, udangnya pergi kemana nih, Po? Nih, abis mandi kembang. Pengantin baru ya, Po? Nah, lanjut deh. Balurin deh tuh udangnya ke putih telur sama adonan pelapisnya. Sambil ditepuk-tepuk biar nyenyak bobonya. Cakep! Selanjutnya, cemplungin deh tuh udangnya ke dalam minyak panas. Kita goreng sampai kulitnya eksotis, kayak abis berjemur di Hawaii. Nah, angkut dah, terus ditirisin. Entah anu, panasin tuh minyak wijennya. Terus cemplungin tuh mayones sama susu kental manis. Kenapa mirip fluff pudding gini ya, Po? Lah, ya benar juga ya. Next, abis itu tuangin deh tuh minuman favoritnya Aa Rapatar. Aduk terus sampai menjadi kenangan. Nah, saatnya si udang beraksi. Plang, plung, duar. Heboh bener deh lo. Duk aduk terus sampai mengentang. Terus pastiin deh tuh lulurannya tercampur rata sama udangnya. Duh, ini dia nih si viral dari dunia Tok-Tok. Kasih tahu Tong. Udang dimang oleh rasanya nyahun banget. Heh, salah server Mali. Dah, pantingin aja cemplung-cemplung. Tinggal cemplung sana, cemplung sini, gampang banget.